Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam, pemirsa. Momentum bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Yayasan Baitul Maul PLN Abtiga Majalaya memberikan santunan kepada sejumlah guru ngaji dan menggelar bazar takjil borong berbagi bersama duafa yang digelar di Yayasan Miftahul Haq Kecamatan Majalaya Kamis sore. Program bertemakan benderang berkah Ramadan 1445 Hijriah ini merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh seluruh YBM di seluruh unit PLN di Indonesia. Puluhan anak-anak dari Yayasan Miftahul Haq Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung antusias mengikuti bazar takjil borong berbagi duafa Ramadan 1445 Hijriah yang digelar Yayasan Baitul Maul YBM PLN UP3 Majalaya Kamis sore. Program sosial benderang berkah Ramadan 1445 Hijriah yang digelar oleh YBM PLN UP3 Majalaya ini, yakni dengan memborong jajanan takjil yang disediakan oleh para pelaku UMKM dan dibagikan secara gratis kepada anak-anak. Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP3 Majalaya, Naisha Clarissa, menegaskan kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian PLN untuk terus memberikan manfaat positif bagi sesama, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan kegiatan benderang berkah Ramadan, yaitu borong berbagi. Di kegiatan borong berbagi ini dari YBM PLN UP3 Majalaya bagikan kepada adik-adik dan juga guru-guru dari Yayasan Miftahul Haq. Selain menggelar bazar takjil borong berbagi bersama duafa, YBM PLN UP3 Majalaya pun memberikan santunan kepada sejumlah guru ngaji di Yayasan Miftahul Haq, Kecamatan Majalaya ini. Program yang bertemakan benderang berkah Ramadan 1445 Hijriah ini merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh seluruh YBM di seluruh unit PLN di Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.